Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan semuanya. Malam hari ini tentunya tidak lupa doa terbaik buat rekan semuanya dan buat para pekerja. Semoga senantiasa sehat, selamat selalu, bahagia bersama keluarga. Sukses buat PT Waskita Karya dan Abi Peraya. Tambah di sini malam hari ini waktunya lebih jam 7, tapi aktivitasnya masih terus ya. Artinya ada pekerjaan lembur saat ini. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Wah, ini kerjaan lembur kan ya. Wah, suara besi terdengar sekali ya. Infonya ini kerja ini sampai jam 4 pagi rekan ya. Memang dari pagi ke jam sore itu istirahat. Nah, ini jam 7 dimulai lagi. Gitu. Tampak di sana juga ada pengecatan. Jadi memang lembur ini. Nah, itu pengecatan rekan ya. Dan di sisi lain ini nanti infonya tanggal 17 ada upacara Hari Besar Kemerdekaan ini ada diadakan di sini ya, 17-nya ya, di bagian pelataran. Ya kalau boleh kita sepil, ini memang ada tiang bendera 17 Agustus nanti di sini. Itu tiang benderanya rekan ya. Ini tiang bendera. Mungkin tiang itu nanti digunakan ya. Di bagian atas sana yang kotak-kotak ini tidak lain tidak bukan adalah lampu penerangan untuk Stadion Kanjuruhan. Ya ini pekerjaan di lembur ya. Sampai malam-malam ini. Ya itu tampak ya. Wah ini. Walaupun malam hari tampak ya rekan ya. Suara desingan knalpot, keramaian daripada Stadion Kanjuruhan di pelatara. Di pelantaran ini. Di sisi lain suara besi-besi ya. Oke, kita sepil yang lainnya rekan ya. Kita ikuti terus. Tampak untuk VIP ya, masih dalam proses pengerjaan renovasi malam hari ini. Untuk bagian luar ini ada sendiri ya. Bagian hiasan bagian luar ada memang besi-besi ya. Dikerjakan juga. Menurut info ini sampai jam 4 pagi. Kalau nggak salah tadi sampai jam 4 pagi. Suara besinya terdengar mungkin rekan ya.
malam-malam saya kerjain. Suasana di pelataran daripada Stadion Kanjuruhan sendiri seperti ini, rekan. Rame masih hanya malam hari ini ya. Wah, ini rame di pelatarannya Kanjuruhan. Untuk tanggal 17 Agustus nanti ada upacara depannya di sini. Di pelataran bagian depan pintu VIP. Ya, pengerjaan ini masih dikebut terus. Coba kami lihat ya. Iya. Wah, ini pengerjaannya seperti ini. Tuh pekerjaannya rekan ya, malam-malam kerja. Rupanya pengecatan ini. Tampak di sini kasat mata membawa ember sama alat wasrol ya. Ya tetap doa terbaik sekali lagi buat para pekerja, moga sehat, selamat selalu, sukses buat PT Waskita Karya dan Abi Peraya. Masih cetak-cetak ya. Ini ada tertera tulisan budidaya tertib dan bersih dari kita untuk kita, betul ya, ini dari Waskita Karya sama Abi Peraya. Nih maskot Arema, luar biasa ya. Tampak dari dekat sebagai maskot Arema buat keluarga besar Aremania dan Aremanita. Selamat datang di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dari Waskita Karya Abi Peraya KSU. Masih tampak juga ya, bukan ada beberapa titik ini ya, banyak titik masih disibukan, termasuk di ini pintu VIP nya itu masih sibuk bunyi-bunyi besi dalam aktivitasnya para pekerja ini ya. Di sini memang ini rumahnya dikebut kan ya, mulai dari pagi sampai sore istirahat sejenak ya, malam dikerjain lagi. Nah, ini jadi malam ini dilembur sampai jam infonya ya, mohon maaf tapi
teleponnya sampai pagi juga ini. Nah, yang mau melanjutkan sampai pagi dipersilakan gitu. Luar biasa pengerjaannya ini. Semua dari para pekerja ini semangat ya. Dan beberapa titik seperti untuk pintu VIP, tribun VIP-nya itu juga suara bersih ya, tampak sekali. Ya, sekali lagi terima kasih buat para pekerja yang penuh semangat tentunya ya. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa sampai malam hari ini. Sengaja kami sampai malam stay di sini rekannya, dalam rangkanya juga melihat secara langsung bagaimana dari pekerjaan itu sendiri. Mudah-mudahan semua para pekerja diberikan kesehatan, keselamatan selalu di dalam aktivitasnya ini. Dan tidak lupa sukses selalu buat Wasika Karya BBPA. Luar biasa yang jelas ya. Habib Raya juga demikian, semangat, sukses ya. Tampak di sana keramaian daripada pelataran Stadion Kanjuruhan ya. Di sini juga ada kedai-kedai dadakan rekan ya. Ini. Dan lingkungan di sini cukup bersih. Sangat bersih. Beberapa warga sudah juga berdatangan, ada yang istirahat. Nah, ini kita akan seruput dulu. Kami ada di pojokan ya. Ada di pojokan. Kalau rekan-rekan mau minum sekedar ngopi dan sebagainya silakan. Di sini kami tempat nongkrongnya ya. Di pojokan ini. Sisi lain lingkungannya bersih, pelayanannya juga bersih karena saya juga sudah pernah ke sini dan bukan baru sekali ini ke sini, tiap nongkrongnya di sini ini. Kalau kita mau minum, mau sekedar penghangat badan ada. Silakan. Untuk infonya sekali lagi buat rekan ya, tanggal 17 nanti di pelataran ini nanti dilaksanakan upacara Hari Besar Nasional ya. Tepatnya tanggal 17 Agustus nanti akan dilaksanakan upacara di sini. Biar nggak salah paham, kegiatan upacara itu sendiri infonya ada di pelataran ya, bukan di dalam stadion. Infonya yang kami terima demikian. Jadi sekali lagi untuk pelaksanaan upacara nanti akan diadakan di sini ya, di bagian pelataran Stadion Kanjuruhan ini. Mudah-mudahan informasi ini tidak salah ya, dan sangat membahagiakan sekali tentunya. Yang mana pelaksanaan upacara Hari Besar Nasional ini bisa dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan. Ya, masih terdengar sekali ya suara aktivitasnya ya, baik suara mesin dan lain sebagainya. Nah, ini walaupun malam hari ini masih tetap aktivitas. Sekali lagi terima kasih buat para pekerja, karena mau berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat tentunya buat para pekerja, dan sukses selalu buat para pekerja dan PT Wasita Karya dan Raya. Luar biasa perkembangan daripada renovasi Stadion Kanjuruhan. Ya,
Demikian rekan yang bisa kami tayangkan sedikit ini, mudah-mudahan menjadikan motivasi dan semangat selalu buat para pekerja dan wanita karya raya juga demikian. Ini adalah salah satu stadion Kanjuruhan, kebanggaan buat Aremania dan Aremanita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam hormat tentunya tidak lupa buat keluarga yang ada di rumah. Kami hanya mampu berdoa sehat, selamat, dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan semuanya.